Kapolda Papua Barat didampingi tokoh adat dan tokoh masyarakat melakukan pemusnahan 1.181 liter miras jenis cap tikus. Kapolda menyebut beredarnya miras di wilayah hukum Polda Papua Barat juga disebabkan oleh tingginya tingkat konsumen. Kapolda Papua Barat Brigjen Polisi Rudolf Albert Roja didampingi tokoh adat dan tokoh masyarakat serta tamu undangan lainnya melakukan pemusnahan terhadap 1.181 liter minuman keras jenis cap tikus. Pemusnahan miras tersebut dilakukan di halaman Mapolda Papua Barat. Minuman keras tersebut merupakan barang bukti dari 3 kasus berdasarkan surat keputusan Pengadilan Negeri Manokwari dan Pengadilan Negeri Sorong. Miras yang tersimpan di dalam jergen dimusnahkan dengan cara dituangkan ke dalam parit. Kapolda Papua Barat Brigjen Polisi Rudolf Albert Roja dalam sambutannya mengatakan, beredarnya miras di wilayah hukum Polda Papua Barat disebabkan tingginya tingkat konsumen. Selain itu, tingginya nilai jual dan pendapatan yang diperoleh pelaku bisnis haram tersebut juga menjadi penyebab miras itu semakin banyak beredar. Kapolda bahkan merasa pesimis peredaran miras di Papua Barat tidak akan berhenti meski terus dilakukan penangkapan. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa persoalan miras di Papua Barat di mana-mana saja tidak akan pernah hilang apabila masih banyak sekali orang yang ingin mengkonsumsi. Ini persoalan di kita. Jadi khususnya Manokwari, sudah ada perda tidak boleh ada miras produksi. Tetapi masih ada kita dapati, kita tangkap, ada beberapa miras produksi yang masuk dari luar. Kenapa? Karena ada pasar di sini. Sehingga yang tidak boleh dikonsumsi, yang tidak boleh ada di Papua Barat, pasti tetap ada, karena ada yang ingin minum, ada yang untungnya besar sekali. Walau demikian, Kapolda juga memberi solusi. Selain terhadap pengedar, pemberantasan miras juga dapat ditekan dari sisi angka jumlah konsumen. Di mana hal ini menurut Kapolda dapat dimulai dari dalam keluarga, serta peran unsur agama untuk mengontrol jemaat atau umatnya. Saya menyampaikan di gereja, pada para tokoh masyarakat, tokoh agama, bapak-bapak pendeta bukan hanya naik di atas mimbar kemudian khotbah, kamu jangan minum miras karena begini, setelah turun dan selesai. Saya sudah bertanya di beberapa pendeta, bapak pendeta, gereja mempunyai data tidak jemaat kita ribuan orang ini anaknya yang mengkonsumsi miras? Ada tidak? Enggak ada, Pak. Belum ada. Karena kalau sudah ada, maka pihak gereja bisa setelah turun dari mimbar ada kegiatan-kegiatan khusus untuk membina anak-anak jemaat itu. Kapolda juga berharap berbagai elemen baik unsur agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dapat duduk bersama guna mencari solusi pemberantasan peredaran miras.